Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan-akan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantikan, kita berada di tepi sungai ini ya, untuk menjenguk saudara kita buah. Kalau nggak salah ini buah gondang ya kan. Tuh, buah gondang hijau nih. Tuh. Nah, ciri-cirinya apa buah gondang? Nah, kalau kita ciri-cirinya kayak gini nih. Ininya tuh nempel di pohon. Tuh. Ininya nempel di pohon dikit. Tuh, ya kan. Ini yang buah lebih hijau. Lagi berbuah lebat, cuman pohonnya masih kecil. Tuh ya. Buah gondang hijau, nanti ada gondang merah. Mirip sekali dengan buah loak. Tuh, nanti kita bawa sebelah sana ada buah loak kan, ya. Kita nanti samain. Tuh, ini dari sebagian bawah sudah ada buahnya ya tuh. Buah gondang hijau di pinggir sungai ini ya, kebetulan lewat, lihat nggak sengaja mampir dulu. Demi akan-akan yang ganteng-ganteng tentunya ya, yang cantik-cantik. Harus hati-hati kan, bahaya. Ini ya, tuh. Kebetulan di tepi sungai, jadi kita bisa lihat tuh. Buah gondang nih ya. Itu memang mirip sekali dengan buah awar-awar, mirip sekali dengan buah luing. Cuman bedanya kalau gondang ya nempelnya kayak gini nih, nggak gantung dikit-dikit. Wah, cara apa kamu maafin, nggak tahu. Tuh ya. Tuh. Buah gondang ya, fakta ya. Ini seandainya gantung di pohon panjang-panjang, itu indikasinya adalah buah lewing. Kalau ini buah gondang. Allahu a'lam, bagi agan-agan yang kebetulan kenal silahkan dicek. Tuh, ke atas lagi berbuah lebat. Jangan lupa like, subscribe channel ini ya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.